Dua beradik direman 7 hari sehingga 11 Januari ini bagi membantu siasatan berkaitan kes seorang lelaki warga emas maut ditikam di sebuah rumah di Kampung Pasir Rantau di Negeri Sembilan pagi semalam. Dua beradik itu masing-masing ditangkap petang semalam berhampiran lokasi kejadian di Balai Polis Rantau. Perintah reman sehingga 11 Januari ini dibenarkan Magistrat Fairuz Syuhada Amran di Mahkamah Magistrat Seremban. Menurut Ketua Polis Daerah Seremban, Assistant Commissioner Arifai Tarawi, pihaknya masih menyiasat motif kejadian. Suspek dua beradik berusia 18 dan 25 tahun itu disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Dalam kejadian jam 10 pagi semalam, mayat mangsa berusia 74 tahun ditemui dengan kesan tikaman di bahagian belakang badan dan kedua-dua belah buku lali di rumahnya. Sementara itu, jiran kepada mangsa mendakwa bapanya memberitahu ada terdengar suara menjerit meminta tolong. Bagaimanapun, bapanya tidak berani memeriksa rumah mangsa kerana waktu sudah tengah malam selain kabur penglihatan. Jiran berusia 35 tahun itu pergi ke rumah mangsa selepas balik dari kerja. Pagi dia cakap kan, saya terus datang sini, saya pergi tengok, nak tanya lah, kenapa malam awak nak apa jerit? Itu pasal pergi tengok, buka pintu, dia sudah ada body lah. Ada body bawah, ada body. Darah, ada tampak darah-darah. Lepas tu, saya pun panggil polis. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Perubatan Forensik, Hospital Tuanku Jaafar untuk dibedah siasat.